الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإسلام نعمة الإيمان نعمة الإسلام ونعمة الانتساب إلى رفيع الجنان ونعمة التوفيق لحضوري في مكان المبارك حيث أسسه أحد أحباء النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه الإمام الكبير السيد العالم العلامة الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب الدين حفظه الله تعالى ورعاه وبلغ الله جميع أمنيته في أهله وفي أصحابه وفي إخوانه وفي ناصريه وفي هذا البلد وبلدان المسلمين وأطال الله عمره مع العافية وجمعنا وإياه ما أجده العالى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا الله يا رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين المكرم والمخترم الذي لا يزال يحضر بين أيدينا الإمام الكبير الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب الدين وشيخ الحبيب الداعي إلى الله الحبيب محمد بن حسين العطاس والحبيب الأستاذ وجميع الحاضرين حفظكم الله رعاكم الله أسعدكم الله في الدنيا والآخرة آمين يا الله يا رب العالمين الفقير salah satu pecinta daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama kita sangat cinta sangat bangga kepada beliau tentunya di dalam waktu yang sangat mulia ini kita membaca sedikit daripada lautan ilmunya Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari yang di mana beliau ini muradus syekh beliau hafizus sunan beliau ini seseorang guru mengharapkan muridnya menjadi besar dan kebesaran itu Allah kabulkan pada seorang murid yang diinginkan oleh gurunya ialah Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu wa 'ala 'alain barakatih amin. Karena sesungguhnya seorang murid itu, kata Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam kitab Tajul A'ras, Laisal muridu man yaftakhiru bi syaihihi, walakinnal murida man yaftakhiru bihi syaikhuhu. Bukanlah seorang murid itu yang bangga dengan gurunya. Oh, saya murid fulan. Tapi gurunya yang bangga kepada dia. Kalau gurunya bangga, itulah seorang murid. Dan sudah menjadi perjalanan alimul ulama. Mau khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak ada daripada golongan manapun juga yang menapikan, yang meniadakan daripada keutamaan zuriahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau di dalam kitabnya, kumpulan kitabnya Irsyadus Sari. Ini kitab Irsyadu Sari. Ada enggak gambarnya Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari? Ada ya? Nah ini. Kalau kita cinta kepada beliau, ikutin Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Ada orang bilang, kok Habib jelasin Habib? Habib jelasin Habib. Saya tidak ada niat. Enggak ada niat sama sekali niat duniawi. Tidak ada. Niatnya agar kita semuanya selamat. Dan Nabi Muhammad yang memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bahwasanya saya baca sedikit daripada riwayat waruya diceritakan, diriwayatkan an Abdullah bin Hasan al-Musanna bin Hasan ibn Ali wa ibn Fatimah wa ibn Hubabah Fatimah بنت نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وعليهم السلام رضي الله عنهم أجمعين بهو أسانيا لتريتاك بليو داتن أتيت أمارا أمارا بن عبد العزيز في حاجة فقال لي إذا كان لك حاجة فأرسل إلي واكتب فإني أستحي من الله ayyaraka ala babi. Ini cerita diceritakan juga oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani
di dalam kitabnya Asy-Syaraful Mu'abbad fi Hubbi Ali Baitin Nabi Muhammad. Begitu juga untuk cinta, ulama banyak mengarang, Syekh Ibnu Hajar mengarang Az-Zahriyah. Al-Imam Jawaduddin As-Suyuti mengarang kitab mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW, Ihya'ul Mayyit fi Fadha'il Ahlil Bait. Begitu juga banyak alimul ulama, di antaranya sedikit sekelumit ditulis oleh Al-Imam Sya'rani dalam kitabnya Lata'iful Minan. Juga ada kitab Rasafatul Sadi, atau ada syair yang terkenal Habib Abu Bakar bin Shahabuddin. Gal, man lam yuhibkum fuhuwa finnar, wa in aanathu quwahul ibadah. ومحبون والمحبون خلفكم في أمان حين قول الجهيم هل من زيادة المحبون خلفكم في أمان orang yang cinta kepada kalian zuriat Nabi Muhammad SAW في أمان تلكلا neraka mengatakan hal min majid apakah ada tambahannya orang yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW في أمان. Nah, kita melihat di Indonesia banyak orang-orang yang mengatakan cinta kepada ulama. Kalau kita berkata Hadratu Syekh Hasyim As'ari bukan milik NU saja, bukan. Tetapi beliau milik kita semua. Beliau ulama kita. Beliau kebanggaan kita. Beliau yang sangat kita cintai. Bahkan cinta kepada beliau, insyaallah orang itu akan menjadi alim. Dan cinta kepada beliau, kalau tidak orang itu jadi alim, anaknya menjadi alim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini contoh, ini Hadratu Syekh Hasyim As'ari diceritakan dalam kitab ini. Sebetulnya beliau menulis yang penting di sini, yang sangat penting di sini. Di antaranya yang beliau tuliskan di sini, wa qala Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Wa qala urgubu, perhatikan Nabi Muhammad fi ahli baitih. Mau ridho Nabi enggak? Mau syafaat Nabi enggak? Perhatikan Nabi Muhammad fi ahli baitih. Dalam keluarganya perhatikan. Kalau ini enggak, mengaku cinta sama ulama tetapi tidak mengikuti Hadratu Syekh Hasyim As'ari, nanti orang mengira ulama-ulama tersebut, ulama-ulama besar tersebut, nanti dikira tidak cinta kepada zuriat Nabi. Yang ada menghina, ada itu. Kalau kita lihat di YouTube-YouTube itu menghina fulan, menghina Habib ini dihina. Menghina Habib itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak sejalan dengan Hadratu Syekh Hasyim As'ari. Enggak sejalan. Mudah-mudahan ini Allahumma shalli Muhammad wa kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengikuti Hadratu Syekh Hasyim As'ari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Walladhi nafsi biyadih لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي من أن أصل قرابتي. Bahwasanya kerabat Nabi Muhammad SAW lebih aku cintai daripada aku menyambung keluarga aku. Al Habib Abdurrahman Al Mashhur di dalam kitabnya Bughyatul Mustarsidin halaman 296 kalau enggak halaman 294 di dalam makna hadis Habibina Muhammad SAW. من أراد أن يتوسل بي وأن يكون له يد أشفع بها يوم القيامة فليسل أهل بيتي. Kalau orang tersebut menginginkan bertawassul dengan Habibana Muhammad SAW dan menginginkan ada pertolongan nanti yaum al-qiyamah, ada pertolongan, dapat syafaat dari Habibana Muhammad SAW, faliyasil ahla bayti. Kau bikin hubungan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini bukannya menyambung keluarga Nabi Muhammad. Ini bukannya memperkuat daripada Hadratu Syekh Hasyim As'ari. Saya saksi mata. Gimana ulama besar. Itu waktu itu saya datang ke Buntet. Ketemu dengan Kiai Ishaq. Kalau tidak salah beliau pendiri Pagar Nusa. Masya Allah. Radiyallahu anhu. Beliau murid daripada Kiai Abbas Buntet. Beliau murid daripada Kiai Hasan Genggong. Beliau ini pendekar di Pagar Nusa. Ya Rabbal Alamin. Saya duduk di hadapan beliau. Beliau duduk menundukkan kepalanya. Beliau belum pernah berbicara ilmu. Di hadapan saya enggak bicara. Padahal saya
seperti debu, debu di hadapan seorang ulama. Ini ulama besar. Ini salah seorang pendiri daripada pagar Nusa, Kiai Ishaq. Beliau sudah wafat, sudah meninggal. Saya kenal anaknya. Nah, ini Allah masalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Suatu hari beliau panggil anaknya. Ya, kalau enggak salah Nuhbatullah apa? Gus Rahmat panggilannya. Beliau Gus Rahmat ini suka ada di mana? Di Petamburan, kadang di Bekasi, kadang di mana. Gus Rahmat sini, baca kitab depan Habib. Ana jadi kayak ulama jadinya. Ya Rabbal Alamin. Baca kitab, sini baca kitab depan Habib. Jadi ternyata kebiasaan ulama besar ini, dari NU, Nahdlatul Ulama beliau ini ya. Beliau ini pendiri pagar Nusa. Ternyata kebiasaan, ya Allah, akhlak yang mulia. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Sehingga ketika beliau mau meninggalkan dunia, anak teringat. Anak ingat hati anak. Ingat sama Ki Ishaq, buntet. Ingat terus. Anak sampai SMS sama Pak Hadi. Ada Pak Hadi Petamburan. Pak Hadi, kita kesono ke Ki Ishaq. Anak rindu. Anak rindu sama beliau. Anak ingat sama beliau terus. Wah, ternyata beliau meninggalkan dunia. Radiyallahu anhu. Itu contoh pengikut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi kenapa saya berbicara begini? Jangan sampai di YouTube ada orang mengaku cinta kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian tidak mengikuti beliau. Kemudian apa perjalanan beliau, ulama-ulama, orang-orang besar itu sangat cinta kepada zuriat Nabi, kemudian tidak diikuti. Ini salah. Ini pengakuan yang tidak betul. Enggak benar ini pengakuan. Karena man ida'al mahabbah min ghairil ittiba fada'wahu kadhibun. Seorang wali kutub, Raisul Agtab di zamani, pemimpin wali kutub pada zamannya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mengatakan, orang yang aku cinta tapi tidak mengikuti, maka pengakuannya dusta, bohong. Ini jangan sampai ada mengatasnamakan cinta kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, cinta kepada fulan, cinta kepada Abah Maimun Zubair, cinta kepada ulama Syekh Fadol, cinta kepada Gus Baydawi Rembang. Beliau-beliau itu, ya Rabbal Alamin, sangat cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketika memandang wajah-wajah beliau, ya Allah, beliau itu seorang ulama besar. Kita sangat muliakan beliau. Kita sangat hormati beliau. Kita sangat menjaga beliau-beliau. Kenapa? Karena beliau ulama, beliau ialah yang mengambil warisan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqamahun Nabi SAW fi aqamahum an-nabiyyu fi maqamih. Nabi Muhammad mendirikan mereka di tempatnya Nabi di dalam menyampaikan syariatnya. Nabi Muhammad menyampaikan syariatnya. Beliau ini ulama-ulama juga menyampaikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah. Beliau itu datang kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Datang kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, assalamualaikum ya Amirul Mukminin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau apa? Gal, ya Sayyid Abdullah, hai Sayyid Abdullah. Di dalam maknanya ya. Cuman kita boleh lihat dalam Syaraful Mu'abbad, fi hubbi ali Nabi Muhammad. Kalau aneh salah, jangan segan-segan. Aneh salah, betulkan. Tapi jangan hanya yang keluar dari mulut aneh, kemudian ulama yang disalahkan. Jangan. Oh, ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jadi cerita cinta kepada zuriat Nabi, bagaimana beliau akhlaknya kepada cucu Nabi Muhammad, kemudian karena ana yang baca jadi salah Hadratus Syekh. Nah, ini hati-hati ini. Jangan-jangan. Kalaupun salah, ana mungkin salah baca, bisa. Tapi kalau beliau salah di dalam menjelaskan ini, hati-hati, berarti kau tidak cinta Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tapi kau mengkhianati daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan kita dijaga dari penyakit itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika beliau masuk, bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Akramahu wa rafa'a makanah. Beliau memuliakannya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian wa rafa'a makanah, ditinggikan tempatnya. Wa ta'anahu fi batnih. Kemudian beliau itu apa? Colek perutnya. Dicolek perutnya dengan kayak seperti tongkat begitu. Apa yang beliau katakan? Udhkurha indaka lisyafa'ah. Ingat ini katanya, ingat. Lisyafa'ah, untuk memberikan syafa'at, pembelaan nanti yaumil qiyamah.
Kalau Sayyidina Fatimah hidup, ada seorang muridnya mengatakan, Anda ini cinta kepada zuriat Nabi. Tapi kenapa Anda melakukan hal ini? Fulan, kalau ibunya ada, pasti senang yang aku lakukan kepada cucunya. Beliau mengatakan, Laisa ahadun min bani Hashim illa lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Ini kata beliau, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, enggak ada satu orang pun dari bani Hashim kecuali punya syafaat nanti yaumil qiyamah. Ini di dalam kitab Asyraful Mu'ab, Mu'abbad fi hubbi ahli baitin Nabi Muhammad. Nah, kalau kita mau lihat-lihat itu. Lihat itu, jangan ikut saya, jangan. Ikut ulama. Jangan apa, karena siapapun juga yang bicara, kalau menyampaikan dari ulama, tolong ulama itu jangan dirad. Jangan dipatahkan kata-katanya. Tapi ente lihat apa perkataannya. Justru kalau misalnya kecintaan kepada Habibana Muhammad SAW mulai terkikis. Itu kan orang baru. Itu kan baru-baru. Yang dulu Wali Songo. Yang datang kemari. Kemudian kau bilang kadrun. Keturunan gurun. Kadal gurun. Emang Wali Songo bukan keturunan gurun? Mulutmu kau menghina Wali Songo di situ. Kau hina beliau-beliau keturunan gurun. Keturunan padang pasir. Jangan kau hina. Ini sangat berbahaya sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahana quraishan ahanahu Allah. Barang siapa yang menghinakan orang Quraisy, ahanahu Allah, Allah akan menghinakannya. Nah, kemudian beliau mengatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, gal arsil li uktub li risalatan aw irsil li rasulan. Gal atik, aku datang kepadamu, kau tulis surat atau engkau apa tulis apa utus muridmu, anak buahmu, siapa yang pecintamu, aku yang datang. Inni astahi, saya malu, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, an araka ala babi, saya malu kau ada di pintuku, saya malu engkau ada di, aku yang harus datang. Nah, ini yang ditukil sedikit dari sini, karena yang beliau ini apa kitab ini beliau mengarang, murid-muridnya pada cerdas, murid Hadrotus Hasyim Asy'ari orang-orang pinter, ulama-ulama besar. Jadi enggak ditulis banyak di sini, semuanya enggak, sedikit aja beliau tulis. Kenapa? Karena orang-orang pinter, orang-orang cerdas, dan manusia-manusia pecinta keturunan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sedikit beliau tuliskan. Apa kata beliau? Kata Sayyidina Abdullah bin Hasan, ataitu Umar bin Abdul Aziz fi hajatin. Aku datang kepada Sayyidina Umar Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz fi hajah, ada hajat. Apa kata beliau mengatakan kepadaku, idza kana laka hajatun, bila engkau ada keperluan, fa arsil ilai, utus kepadaku, aku yang datang. Awiktub atau tulis. Waktub. Kalau di sini fa arsil ilayya waktub. Utus kepadaku, waktub, dan kau tulis. Kenapa? Inni astahi min Allah ayyaraka ala babi. Aku malu dari Allah. Allah melihat engkau cucunya Nabi ada di pintuku. Nah, itu akhlak. Itu kecintaan pendiri Nahdlatul Ulama Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu an. Ini dari kitabnya namanya Irsadu, kumpulan beliau Irsadu Sari. Ini kitabnya. Jadi jangan sampai saya sebagai pecinta Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari sangat malu kalau lihat di YouTube disebutkan nama Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari tetapi mereka membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau juga salah satu guru beliau siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani ini beliau yang bikin syarah daripada Safinatun Najah. Kalau kitab Safinahnya itu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Samir Al-Hadrami. Nah, kalau di dalam apa? Di dalam kitab itu kalau orang mau ngarang kitab itu katanya ala sabil wujub 4 ya. Kemudian apa? Menerangkan siapa dirinya. Ya saya juga jelasin sedikit. Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahkan kitab namanya Kasifatu saja salah Safinatun Najah. Safinah itu Syekh Salim
Syekh Salim ini punya putri namanya Syekhah Salamah. Syekhah Salamah ini punya istri Habib Idrus Al-Habsi. Punya anak Habib Muhammad bin Idrus. Punya anak Hababa Syifa, anak punya Jidda. Punya anak, anak punya abah. Yang mau dihaulkan sebentar lagi 5 Juli itu. Nah itu abah anak, buyut daripada Syekhah Salamah. Syekhah Salamah ini putri yang arang Safinatun Najah. Jadi kalau ana jelaskan insyaallah Ki Hasyim Asy'ari kenal ana insyaallah. Kata Ki Hasyim Asy'ari, ini buyutnya. Ini buyutnya nih. Begitu orang-orang suka ada tuh di YouTube anak fulan. Jadi kalau ente apa ada oknum-oknum tidak suka sama zuriat Nabi, mengaku cinta fulan tapi mengotori ulama. Ulamanya lurus, baik, betul, tingkah laku ente yang justru bertolak belakang dengan yang ulama yang kau sebutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini saya bacakan sedikit nih di dalam kitab Ghami'ut Tughyan, Sarah Syu'abul Iman, halaman 23. Nah, kenapa saya sebutkan halamannya? Nah, biar orang-orang nanti lihat halam betul enggak nih. Jual-jual Syekh. Syekh Nawawi dijual-jual, tulisannya enggak ada. Ada. Nah, biar ente koreksi. Nah kalau ana salah baca sorop, bagus ente. Jadi ente bisa koreksi di sini. Jadi ente bisa tahu nantinya. Nah ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sahbih walideh. Wa yanbaghi li kulli muslim, seyogianya penting, sangat penting sekali. Li kulli muslimin, untuk setiap orang Islam, ayya'taqida, meyakinkan. I'tiqad. Dia punya i'tiqad. Gimana i'tiqadnya? Anna jami'a ma yasduru min ahli al-bait, sesungguhnya semua yang datang daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad afallahu anhu, qad pakai qad itu ya, afa fi'il madhi. Jangan pe gue yang ngajarin lu, ana masih belajar. Saya Nawawi betul enggak nih pakai qad nih? Aneh enggak pakai kacamata nih. Harusnya aneh pakai kacamata. Ada kodnya, takut aneh ngada-ngada nantinya. Tapi betul ada kodnya. Ya qad afallahu anhum. Qad, sungguh betul-betul Allah sudah memaafkan mereka. Qad afallahu anhum fi ahli al-bait. Wa laysa lana dhammu ahadin. Dan enggak boleh kita mencaci seseorang pun, tidak boleh. Jangankan keluarga Nabi, siapapun juga tidak boleh kita caci. Enggak boleh. Cuman ada orang yang bilang, misalnya ada ulama litahdzir, memberikan peringatan hati-hati begini-begini, kemudian disalahkan. Itu yang salah bukan ulama, itu yang nyampein bukan. Itu yang salah kalau ente salahin, ente nyalahin Imam Ghazali berarti ente. Kalau ente salahkan, ente menyalahkan yang membikin Sarah Fathul Mu'in, Hasyiah Fathul Mu'in. Apa? Tarsehul Mustafidin. Sayyid Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf Jordan, itu yang bikin Hasyiah Fathul Mu'in. Itu kan di situ ada di dalam kitab Fawaidul Makkiyah. Kitabnya Fawaidul Makkiyah. Al-ghadhu laysa bighibatin fi sittati. Qadah itu bukan ghibah. Bukan termasuk ghibah ketika bicarakan orang kalau tujuannya litahdzir itu dan ini. Ini tolong jangan sampai misalnya kita bicara begini, kita yang dihajar. Ente bukan menghajar ana. Kamu bukan menyalahkan saya. Yang kau salahkan Fawaidul Makkiyah. Yang kau salahkan Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ghazali menyebutkan ghibah itu dalam 6 perkara. Bukan ghibah. Kalau orang mudhirin fiskan, li mudhirin fiskan, wali mu'arrifin, kemudian apa namanya, wali mustaftin, wali man arada i'anata fi izalatil munkari. Itu ada 2 bait di dalam kitab Fawaidul Makkiyah. Kalau dalam nasar di dalam Ihya Ulumuddin. Nah ini saya bacakan di sini. Ya saya bacakan di sini. Jadi masalah tadi kalau ada ulama itu dan ini, ente jangan rad dulu, ente lihat ihyanya dulu. Oh enggak mau lihat ihya. Kalau ana lihat ihya aneh dong kalah. Ente mah mikirnya benernya ente. Kalau kita enggak cari kebenaran diri, enggak. Kita pengin dibenarkan, enggak. Kita cari ilmu. Kita cari ilmu, kita pingin ada pembenaran dalam agama, bukan dari orang, bukan. Kalau kita salah, salahkan. Oh ini salah, salahkan. Oh di ihya enggak ada, coba cari di ihya.
Oh, Fadil Makiyah tidak. Coba ente cari, ada enggak? Nah, kemudian satu lagi boleh diomongkan di dalam kitab Fathur Rahimir Rahman, orang bakhil, orang begini, orang bakhil boleh diomongkan. Ketika orang bakhil ngomong, kenapa ente ngomongin anak? Kenapa ente bakhil? Ente kenapa bakhil? Aneh kasihan. Nanti ada orang-orang saudara kita mau bangun masjid ke rumahnya nunggu-nunggu lama, orang kaya ini. Oh, lama nunggu, akhirnya enggak dapat apa-apa, dapatnya malu. Kasihan, makanya enggak apa-apa ente omongin. Ini bakhil, jangan ke situ ente. Nah, itu Al-Imam Wardi. Hal di dalam kitab Fathur Rahmanur Rahim, Fathur Rahimir Rahman. Nah, kemudian apa katanya? Bahwasanya Allah sudah memaafkan apa yang terjadi daripada ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam apa? Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Itu yutahhir fi'il apa itu? Fi'il mudhari'. Tetapi ada enggak pekerjaan Allah yang mudhari'? Enggak ada. Fi'lullah qadim. Makanya ulama, Imam Syarani dalam kitab Lataiful Minan mengatakan rijsuhum, kotornya mereka itu apa? Kotornya itu hissi, yang dirasakan hissi, tapi lah maknawi. Kalau maknawi tidak. Nah, ini kata Al-Imam Syarani dalam kitab Lataiful Minan. Nah, kemudian fakaifa bi ahli al-bait? Katanya apa, setelah beliau ini Imam Nawawi ini ya, Syekh Nawawi yang nukil nih, semua yang datang daripada ahlul bait sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan laisa lana dhamu ahad. Kita enggak boleh caci seorang pun, tidak boleh. Fa kaifa bi ahlil bait? Bagaimana dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam? Faqad ahbarani ath-thiqatu. Orang yang thiqah, orang yang mauthuq, orang yang amanah, orang yang terpercaya telah memberikan kepada kabar kepadaku. Orang as-siqah indi di Mekah. Qala kuntu aqrahu ma yaf'aluhu syurafa'u. Aku tidak suka apa yang dikerjakan oleh syurafa, oleh syarif-syarif, oleh habib-habib ini. Ana enggak senang. Ana enggak senang yang dikerjakan di Mekah. Finnas, ganggu orang. Ini syurafa ini mengganggu orang. Saya tidak suka. Kemudian apa kata ulama yang mengatakan begitu? Fara'aitu fin naumi Fatimah binta Rasulullah. Fara'aitu fin naumi sayyidatana Fatimah binta Rasulullah wa hiya mu'ridatun anni. Aku melihat di dalam tidurku sayyidatana Fatimah. Aku melihat sayyidatana Fatimah dalam tidurku. Wa hiya mu'ridatun anni. Beliau memalingkan dari aku. Beliau berpaling dari aku. Gal, fasallamtu alaiha, aku ucapkan salam kepadanya. Wasa'altuha, dan aku tanya, an i'radiha, kenapa memalingkan dari aku? Fagalat innaka taga'a fi syurafa. Kau berbuat tidak baik fi syurafa, pada syarif-syarif itu. Pada habib-habib itu, pada zuriyah Nabi, kau berbuat tidak baik. Taga'a fi syurafa. Sekarang banyak enggak berbuat tidak baik kepada zuriyah Nabi? Banyak tidak? Nah, tadi kita kelewat qad afallahu anhum. Allah memaafkan. Sekarang ini ada enggak habib yang masuk persidangan? Hah? Pengikut Syekh Nawawi memaafkan tidak? Kalaupun menganggapnya itu salah, pengikut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ana yakin banyak yang, kalaupun misalnya kalau ada yang mengatakan salah, misal, mohon maaf ya, misal. Ana 3 kali nih. Misal, punya pemahaman itu salah, seharusnya kalau ikut Syekh Nawawi, ikut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ikut Syekh Nawawi, harusnya memaafkan. Nah, kira-kira yang dilakukan, yang ditulis oleh Syekh Nawawi ini, beliau bukan perkataan saja, beliau bukan. Tapi tidak mungkin beliau jadi ulama kalau pekerjaannya tidak cocok dengan perkataannya. Innama yuqalu alimun aliman idza wafaqa ilmuhu amalah. Enggak mungkin dikatakan seorang alim itu alim kecuali cocok ilmu dengan amalnya. Berarti ilmunya Syekh Nawawi, pengetahuan Syekh Nawawi cocok dengan amalnya. Berarti Syekh Nawawi memaafkan apapun juga yang terjadi daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita ngikut beliau, saya cinta kepada Hadrat Syekh.
Hasyim Asy'ari. Kalau ada bilang, bukan ulama ente. Bukan ulama ente. Ulama mana? Ulama saya. Kok bukan ulama ente? Ulama saya, Syekh Nawawi pun, apakah Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari pun enggak mau. Kalau misalnya, ini ada cucu Syekh Salim. Kemudian ngatain cinta, ente ikut-ikutan ke dalamnya. Enggak ada urusan sama ente. Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari guru kita semua. Ulama kita semua. Ini apa dibaca sama Habib Umar bin Hafidh. Wajib kita mengikutin ini yang dikatakan oleh Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Harus kita ikutin. Nah, berarti kalau mengikutin beliau, beliau muridnya Syekh Nawawi memaafkan apapun juga yang terjadi pada zuriahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente ikut enggak sama Syekh Nawawi? Ente ikut enggak sama Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari? Kalau ente ikut Syekh Nawawi. Kalau ikut Syekh Nawawi ente maafkan. Ini enggak tuntut aja. Masa dituntut? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa enggak malu sama Syekh Nawawi? Apa enggak malu sama Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari? Nah, kemudian lihat nih. Kita dengar. Setelah Sayyidatuna Fatimah memalingkan wajah sama orang tersebut, kemudian orang tersebut menanyakan. Kemudian Hababah Fatimah menjawab, "Kau berbuat apa yang tidak baik pada Habib-Habib, pada Syarif?" Faqultu laha, aku berkata kepadanya, "Ya Sayyidati, wahai tuanku, amma tarina ma yaf'aluna fin nas? Amma tarin, apakah engkau tidak melihat apa yang dikerjakan sama orang-orang? Ini pekerjaannya tidak bagus sama orang-orang, apa engkau tidak melihatnya?" Kemudian apa faqalat, "Alaisahum abna'i?" Bukankah mereka itu anak-anak saya? "Alaisahum abna'i?" Mereka itu anak-anak saya. Apa kau tidak malu sama Hababah Fatimah? Apa kau tidak malu sama Nabi Muhammad SAW? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya jangan kita daripada ente di YouTube, "Ana pengikut Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari ini." Hah? Ana juga pengikutnya. Ana cinta kepada beliau. Sangat cinta kepada beliau. Tetapi kalau berbuat tidak baik, bertentangan dengan Syekh Nawawi, bertentangan dengan Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari, berarti udah bertentangan, bukan pengikut, bukan. Ada enggak yang ikut bertentangan? Ente jadi makmum salat, dua rukun ente tinggalkan, batal enggak salat ente? Batal, bukan makmum ente. Ente paksa-paksa, enggak ini makmum. Enggak batal ente. Ente bermakmum tidak ikut. Ente bermakmum kepada Syekh Nawawi, tidak ikut Syekh Nawawi. Ente bermakmum kepada ulama, misalnya Kiai Maimun Zubair, enggak ikut kepada Kiai Maimun Zubair. Ente ikut kepada siapa? Kiai Aqil Siraj Kempek. Ente enggak ikut kepada Kiai Aqil. Nah, beliau kan punya cucu ketua, mantan ketua PBNU ya. Kiai Sa'id bin Aqil bin Siraj. Ente enggak ikut kepada Kiai Aqil. Kiai Aqil itu Masya Allah, hufadzul Quran. Wara zahid zuhud. Alim allamah. Bukan orang sembarangan. Setiap hari beliau khatam Al-Quran. Ini Kiai Aqil Siraj, almarhum. Dulu, abahnya mantan ketua PBNU. Cinta habaib. Cinta zuriah Nabi Muhammad SAW. Wajib kita contoh beliau. Ulama yang kita banggakan. Nah, kemudian setelah mengatakan, "Wahai Sayyidati," orang ini yang ditegur sama Sayyidah Fatimah, "apakah engkau tidak melihat apa yang diperbuat kepada orang-orang?" Kemudian dijawab oleh Sayyidah Fatimah, "Alaysahum abna'i, bukanlah mereka, itu anak-anakku." Faqultu laha minal an, maka aku katakan kepadanya, sekarang tubtu. Sekarang, ini takut aneh salah ini ya. Tapi kalau salah ente lihat enggak apa-apa. Kalau ente nyalahin enggak lihat kitabnya itu mau menghantam Syekh Nawawi itu mah. Ente kalau aneh salah lihat kitabnya. Jangan pakai nyalahin aja. Faqultu, maka aku katakan, "Laha," kepada Sayyidah Fatimah, "minal an," dari sekarang tubtu, dari sekarang aku tobat kepada Allah. Faqbalat, beliau pun kemudian tidak berpaling lagi. Alayya faqbalat alayya. Fastayqadtu, maka aku bangun. Dzakara hadhihi al-qissah Ahmad as-Suhaimi fi Lubab al-Talibin, telah menyebutkan ini cerita Imam Ahmad Suhaimi dalam kitabnya Lubab al-Talibin. Ini dalam kitab Lubab al-Talibin. Ini Gomi Utsugyan tuh. Ya. Kelihatan enggak? Takut ini saya ngomong Gomi Utsugyan, Syekh Nawawi Al-Bantani nanti disebutin, "Oh, ini bukan. Ini dari Qurratul Uyun. Ini mah kitab Qurratul Uyun ini yang dibaca." Bukan Qurratul Uyun, Gami'ut Tugyan, Syekh Nawawi.
Ya, biar kelihatan Syekh Nawawi Al-Bantani bukan dari siapa-siapa, bukan. Dari Syekh Nawawi. Nah, kira-kira bagus enggak kalau dibaca kitab gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dibacakan ini? Tabarukan bagus tidak? Bagus. Awas, nanti ada yang komen, "Oh, tidak bagus itu." Berarti kau emang pembenci. Kau benci sama siapa? Sama Syekh Nawawi. Kau benci Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kalau begitu. Nah, ini saya baca sedikit lagi ini. Gal ma'rifatu ali Muhammadin. Mengetahui keluarga Nabi Muhammad SAW. Bara'ah minan nar. Ya Rabbal Alamin. Bebas insyaAllah dari api neraka. Kita tahu hak-haknya mereka. Jangankan ente. Syekh Abdul Aziz. Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Bas. Itu Al-Habib Muhammad Al-Shatiri. Dalam, kalau enggak salah, ane pernah lihat dulu dalam kitab. Namanya Allahumma salli Muhammad. Syarah Yakut Nafis. Itu ada. Mengenal keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu diambil dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz. Nanti kalam-kalam Wahabi nanti minggu-minggu depan nanti anda sampaikan. Ya, yeah. Nanti insya Allah anda sampaikan bagaimana ulama Wahabi sedikit aja sedikit. Biar nanti bagaimana juga dari Syiah juga bagaimana Syiah. Ya, yeah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbih wa walidayh. Kemudian apa? Mengenal keluarga Nabi Muhammad SAW bebas daripada neraka. Wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirat. Kita mau lewat satu mustaqim. Hubbu ali Muhammad. Cintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Jawaz ala sirat. Kau lewat sirat al-mustaqim. Wa wilayatu wal wilayatu li ali Muhammad aman min al-adhab. Dan kita jadikan mereka ini pemimpin-pemimpin kita. Ini aman min al-adhab. Aman daripada siksa. Nah, kita boleh lihat nanti apa di dalam fasallim di ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Nah, ini mudah-mudahan yang saya sampaikan daripada perkataan Syekh Nawawi, ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan barakah untuk kita semua. Di dalam kitab ini namanya Gami'ut Tughyan. Syekh Nawawi ngomong lagi ada dalam kitab Nuruz Zalam. Kalau di sini halaman 23, kalau di sini halaman 32. Jadi ngapalinnya gampang, adik-adik nih. Ya, adik-adik yang enggak suka mazuriyah Nabi, ngomongin itu, ngomongin ini. Enggak, di sini enggak boleh. Siapapun juga zuriyah Nabi hati-hati. Mau jangan berani-berani sama imam besar ngomong sembarangan. Ente dalilnya di mana? Kalau ente merasa benar, berarti Syekh Nawawi salah. Ente merasa benar, berarti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang salah. Masa ente pecinta nyalahin ulama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Raggat aynay ya shawqan wa li taybat darafat ishqan فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوهي فأشرق
Iqra ya Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. هكذا مني والعفو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.